orang tua suka bingung ya, mikirin aktivitas seru apa yang bisa dilakukan bersama anak-anak di rumah. Nah, kali ini Mama Zui mau memberikan ide permainan yang bisa dilakukan bersama kerucil di rumah menggunakan bola pingpong. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana caranya memasukkan bola pingpongnya ke dalam lubang yang ada di piring kertas ini, oke? Oke, okay, ready? 1, 2, 3, come on! Come on, adik! Sini! Sini, Arka, you hold it begini, masukin. Masukin bolanya. Cara bermainnya adalah Arkam dan Arsila akan memasukkan 3 bola pingpong ini ke dalam cup. Siapa yang paling cepat memasukkan bola pingpongnya ke dalam cup, dia yang menang. Are you ready? Yeah! Are you ready? Okay, let's get started! Good job! Beberapa ide permainan menggunakan bola pingpong yang mungkin bisa dicoba untuk mengisi kegiatan bersama anak-anak di rumah. Follow terus channel Mama Zui Story untuk mendapatkan ide kegiatan anak lainnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.